Situasi apapun.
Yang kedua, siapa orang-orang yang tidak galau? Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka adalah wali-wali Allah. Makanya siapa yang tahu wali-wali Allah, mereka adalah para wali-wali itu sendiri. Jangan semudah golongan awliya Allah, golongan para wali-wali Allah, kita tidak tahu kalau ini wali. Ibarat para pengacara, yang tahu komunitas pengacara itu mereka para orang pengacara itu sendiri. Begitu pula wali-wali itu, kecuali wali itu ngobrol karamahnya, kecuali wali itu dibuka kewaliannya oleh sesama walinya, kemudian dia perkenalkan kepada kita, oh ini teman saya adalah wali, oh ini teman saya adalah wali. Itu baru kita tahu kalau wali-wali itu yang memberitahu kita. Kalau kita tidak boleh serampangan mengatakan ini adalah wali. Dan orang-orang yang tidak pernah takut dalam kondisi apapun di muka bumi ini, mereka adalah para wali-wali Allah. Kenapa mereka tidak pernah takut? Karena mereka, hati mereka selalu tertaut dengan Allah. Menita ya lailah, selaku macam orogade atenta. Si mikirang makan minum bilang jeluh. Itu murid Dato' Umar Kelayu. Kemudian juga beliau punya murid dikata namanya Tuan Guru Lafad alias Tuan Guru Saleh. Itu adalah murid beliau. Dan termasuk salah satu juga murid beliau yang ada di Bengkel, Tuan Guru Saleh Ambali. Hampir semua ulama-ulama besar yang ada di Lombok ini berguru kepada Tuan Guru Umar Kelayu. Termasuk Maulana Syekh Kyai Haji Zainuddin Abdul Majid. Masih kecil dia. Beliau kan Tuan Guru Kyai Haji Zainuddin Abdul Majid, kelahiran tahun 1908. Kalau Dato' Umar itu kelahirannya 1785. Jauh kelahiran beliau, 200 tahun yang lalu. Tapi banyak ulama-ulama yang dicetak. Beliau selalu ngamarin keliling terus di Lombok ini. Makanya beliau salah satu imam besar Masjidil Haram. Salah satu karamah Tuan Guru Umar Kelayu. Itu diantaranya beliau ketika dulu nenek saya ikut. Karena nenek saya dulu menjadi khadimnya Tuan Guru Umar. Apa kata beliau ketika dia ngikutin beliau terakhir kali melaksanakan ibadah haji dari Labuan Haji. Beliau yang membangun pelabuhan namanya Pelabuhan Labuan Haji. Ikutlah nenek saya pada waktu itu. Kemudian dia mengambil penumpang di Ampenan. Makanya ulama-ulama dulu sering dinisbahkan namanya oleh ulama-ulama Mekah Al-Anfrani. Termasuk Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid Al-Anfrani. Dan banyak ulama-ulama di Lombok ini diberikan Al-Anfrani. Kenapa? Tano atau dermaga lain oleh Ampenan. Nah begitu sampai di Ampenan pada saat itu, nini saya masih ada dalam kafan. Kemudian keluarlah Dato' Umar Kelayu, bapaknya dari Tuan Guru Ahmad Rentetet dan bapaknya Tuan Guru Badrul Islam. Apa kata beliau? Dedek minum anak Mekah, dedek beri surat yang ini, ke bahasa Kelayu. Jangan kau ikut, kamu tidak punya apa-apa. Akhirnya beliau disuruh keluar, pulang jaga kebun saya di Kelayu. Bangsa kita, siapa kamu? Saya adalah anaknya Syekh Umar. Saya disuruh di sini pamitan karena saya mau ke Mesir. Dan beliau mengatakan itu adalah guru saya. Katanya bapak adalah gurunya datuk saya. Maka apa kata orang ini? Terbalik, yang menjadi guru itu adalah bapakmu. Dan karomah bapakmu itu sungguh luar biasa. Wakil bapaknya Tuan Guru Umar Kelayu. Nah ada satu kisah yang lain Bapak Ibu. Suatu ketika Tuan Guru Badrul Islam ini tidak bisa menjawab pertanyaan bapaknya. Datuknya Tuan Guru Umar. Kemudian dipukul kepalanya pakai rotan sampai berdarah bocor. Pergilah Datuk Badrul Islam ini ke Baghdad. Berapa lama di Baghdad? Konon menurut cerita Tuan Guru Ismail Tahir yang ada di Rendang Nangka sekarang, dia diceritakan oleh bapaknya yang sempat pada saat itu berguru kepada Tuan Guru Umar, namanya Tuan Guru Tahir. Dipukul kepalanya sampai berdarah. Kemudian Tuan Guru Badrul Islam ini lari ke Baghdad. Nah konon ceritanya wallahu a'lam bissawab. Tariqan min ruhikim ilal batin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ihdina tariqan mustaqim.
tariqal anbiya diwan mursalin Muhammadin wa amin wa sahbin ajma'in. Allahumma ihdina tariqal mustaqim tariqal anbiya'i was-salihin tariqal budala'i wal-qalitin tariqal asriya'i wal-zakirin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kulli lahzatin min al-azali ila al-abad وانشر لواء دار المهاجرين في خير ولطف وعافية بحق سيد المرسلين يا رب العالمين. وانصر لواء دار المهاجرين في خير ولطف وعافية بحق سيد المرسلين يا رب العالمين. وانصر لواء دار المهاجرين في خير ولطف وعافية بحق سيد sami jamaah tunas berdiri saelit langan niket ya adin bau tamu mobil beliau tariqal asbiya wa zakirin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Guru